Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share atau aku mau kasih tutorial. Ada yang komen juga di YouTubeku, Kak, kalau misalkan kita share link di WA itu dapat komisi nggak sih gitu. Jadi pas daftar misalkan tidak masukin link sosial medianya misalkan WA. Jadi misalkan masukin link sosial medianya itu cuman Facebook, apakah dapat komisi? Kita langsung aja simak videonya dan jangan di-skip. Karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Jadi aku infoin dulu ya guys, walaupun kalian nggak ngisi link sosial media pada saat awal pendaftaran, itu nggak masalah. Jadi kalian bisa share di WA, di Instagram, di Facebook, di YouTube, dan juga misalkan di TikTok, itu bisa banget dan bakalan dapat komisi. Asal sesuai dengan syarat dari Shopee, yaitu tokonya harus Star Seller, Star Plus, Shopee Mall, dan supermarket, kayak gitu ya. Dan kebetulan karena aku sekalian mau share link, jadi kita langsung aja ke Shopee dan pilih produknya yang bakalan kita share, produk apa yang bakalan dipilih gitu. Jadi aku tuh mau share produk apa ya, jadi mau pilih-pilih dulu ya guys sebelum kita share produknya. Dan harus pastiin ya kalian pilih produk yang udah Shopee Mall, kemudian supermarket, kemudian Star Seller dan Star Plus. Kayaknya ini lucu ya enggak sih? Nah, oke, karena tokonya kita udah cek, jadi tokonya tuh udah Star Seller ya guys, dan ini harganya dari 14.000 sampai 18.000, dan untuk penilaiannya 4,8, terjualnya sudah 593. Untuk share di WA, kalian harus download dulu gambarnya, kemudian kalau udah download gambar, baru deh kalian bisa masukin linknya. Dan aku infoin juga, kalau di WA tuh nggak bisa langsung masukin link guys. Jadi kalian harus foto dulu, setelah foto baru link kayak gitu. Nah kalau misalkan fotonya udah di-download, baru deh kita langsung aja salin tautan. Oke, salin tautan udah, baru deh langsung masuk ke WA. Dan masuk. Nah, untuk di WA kalian bisa kasih info aja misalnya ke ke konsumen atau misalkan ke orang-orang yang lihat status kalian. Tinggal kasih info aja. Nah, kemudian baru deh linknya dikasih panah. Nah, ini adalah linknya guys, baru deh tempel. Jadi aku infoin kalau misalkan kalian mau masukin link di WA itu nggak bisa langsung di gambarnya ya, jadi harus di di slide selanjutnya gitu nih. Ini kan udah posting fotonya dan ini baru posting linknya. Kita bisa cross check link yang tadi kita salin apakah udah bener atau belum. Nah ini guys, jadi ini adalah linknya. Nah ini sih harusnya udah bener ya, karena ini udah ada panah Shopee. Nah ini udah bener, jadi link yang tadi aku share itu langsung menuju ke toko yang tadi aku salin tautannya. Jadi seperti itu ya untuk share di WA. Dan buat temen-temen yang ragu share di WA itu dapat komisi atau enggak, dapat ya. Aku infoin bahwa nge-share produk di WA itu kalian bakalan dapat komisi kalau misalkan ada yang klik link kalian di WA dan kemudian check out, guys. Nah, jadi buat temen-temen kalian bisa share link sebanyak-banyaknya di WA karena di WA pun bakalan dapat komisi. Tapi beda cerita ya kalau misalkan kalian share di WA dengan cara nge-share kayak personal gitu. Maksudnya kayak kalian salin tautan misal ya. Terus kalian WA
orang, misalkan kayak misalkan nih tempel kayak gini, terus beli ya, misalnya nih produknya kalian bisa beli linknya ini gitu, itu gak boleh ya. Karena kalau misalkan kalian nge-share link secara personal, itu bisa jadi kena pelanggaran guys. Karena sekarang itu kalau misalkan pakai link yang di-share personal, biasanya pesanannya menjadi tidak sah. Terus kalau misalkan klik link, kita misalkan satu server, terus linknya kita klik dan check out, itu biasanya juga pesanannya tidak sah. Pokoknya tuh sekarang banyak banget syarat-syarat yang menyebabkan pesanan tidak sah gitu, gara-gara hal tersebut gitu. Jadi buat teman-teman hati-hati ya, sekarang yang suka nge-share link produk Shopee affiliate secara personal, itu bisa kedeteksi sama tim Shopee-nya guys. Jadi nanti pesanannya bisa aja tidak sah gitu. Oke, jadi seperti itu ya infonya. Pokoknya poin pentingnya, kalau misalkan kalian nge-share produk pakai WA, link Shopee affiliate di WA, itu pasti kalian dapat komisi kalau misalkan ada yang check out dari link kalian. Oke guys, itu dia info dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.